Jadi bisa setan itu datang menyerupai bentuk seseorang, bapaknya, ibunya bisa. Tetapi menyerupai bentuk nabi setan tidak bisa. Fa inna syaitana la yatakhayyalu bi. Setan tidak bisa menyerupai bentukku, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa bermimpi bertemu nabi, berarti beneran dia bertemu nabi. Beneran dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Itu beneran. Karena bukan setan, setan tidak bisa. Tetapi yang menjadi permasalahan utama, setan bisa datang dalam mimpi ngaku-ngaku nabi bisa. Sehingga bagaimana cara dia tahu bahwasanya dia melihat nabi benar-benar? Berarti dia harus pelajari bagaimana sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat fisiknya? Bagaimana rambut beliau? Bentuk badan beliau? Bentuk alisnya? Cara jalannya? Jadi harus tahu dulu sesuai dengan hadis-hadis. Yang paling banyak setahu saya menjelaskan ciri sifat beliau, sifat fisik beliau paling banyak dalam kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu kitab yang menjelaskan tentang rincian tentang bagaimana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, cap kenabiannya, cara jalannya, itu dijelaskan. Jadi kalau dia melihat sesuai dengan bagaimana hadis-hadis menceritakan tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti benar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bukan, berarti bukan Nabi. Itu hanya setan datang menyerupai orang lain bilang saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kamu semedi, nanti kamu begini, begini dan sebagainya. Sampaikan kepada manusia sebar pesanku gitu ya. Ini tidak benar. Oleh karena itu ada seorang ulama tabi'in Ayub Syiktiani, dia mengatakan kalau ada orang ngaku melihat nabi, tanya sama dia, bagaimana sih ciri nabimu? Kalau dia menceritakan ciri yang salah, bukan nabi berarti. Makanya dia mengatakan sifli alladzi ra'aitahu. Ceritakan kepadaku bagaimana ciri nabi yang engkau lihat. Kalau fa in wasafahu lahu sifatun la ya'rifuhu qala lam tara. Kalau dia menceritakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan hadis-hadis tersebut, berarti dia bukan lihat Nabi. Itu setan datang ngaku-ngaku Nabi.